Rombongan Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu melakukan penilaian terhadap Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tapin. Penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman ini meliputi berbagai aspek, diantaranya seperti jumlah layanan yang diberikan, jumlah SDM pemberi layanan, cara memberikan pelayanan, persyaratan pelayanan, jangka waktu, kelengkapan sarana dan prasarana, hingga menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Dengan penilaian dari Ombudsman ini, maka bisa menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Tapin untuk terus meningkatkan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Tapin, meskipun masih ada yang harus dibenahi maupun dilengkapi, namun pihaknya berkomitmen untuk terus berinovasi dan memastikan bahwa setiap warga yang datang ke MPP bisa mendapatkan pelayanan terbaik. Untuk itu diharapkan dengan hasil penilaian ini, MPP Tapin diharapkan dapat terus menjadi ujung tombak pelayanan publik yang berkualitas dan menjadi contoh bagi penyelenggaraan pelayanan publik di daerah lain. Dengan penilaian ini tentunya kita dapat melihat nanti seberapa jauh sudah kita bisa memperbaiki sebuah pelayanan kita di Kabupaten Tapin, dan tentunya nanti hasilnya akan disampaikan kepada kita, dan untuk beberapa mungkin hal-hal yang masih dianggap kurang akan kita perbaiki sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Ombudsman tersebut. Tim Liputan Tapin TV melaporkan.